warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo, ketemu lagi bersama saya Iris. Nah, di video kali ini saya mau membersihkan tubuhnya si Betty, kucing yang rescue kemarin, si putih itu. Nah, itu anaknya di belakang. Kenapa jadi begitu bulunya? Ya, karena kemarin dia saya mandikan dan ternyata jamurnya itu rata seluruh tubuh. Akhirnya rontok dengan sendirinya. Nah, kira-kira apa saja yang diperlukan untuk merawat si Betty yang seperti ini? Nah, untuk pertama kali, yang pasti VCO. Saya nggak iklan di sini karena memang saya dari dulu menggunakan ini. Cepat hasilnya, terus baunya juga nggak terlalu menyengat ya. Jadi kucing fine-fine aja pakai ini. Kalau sebelum tahu ini saya pakai minyak tawon. Nah, baunya minyak tawon itu nyengat banget. Jadi melihat minyak tawonnya dibuka gitu aja udah kabur si kucingnya. Terus karena dia agak pilek, mulai flu. Jadi saya kasih dia multivitamin. Kenapa kayak kasih vitamin? Kok nggak langsung dikasih obat flu aja? Jadi ini kalau saya sih karena dianya itu butuh imun ya. Sama kayak manusia. Manusia kalau lagi imunnya turun kan otomatis ngedrop ya. Jadi dari situ saya ambil pengalaman seperti ini. Terus karena matanya juga belekan, saya jangan lupa tisu basah pasti. Terus sarung tangan. Saya pakai sarung tangan. Sama yang terakhir adalah obat mata ya. Saya pakai salep. Nah, biasanya pakai itu. Itu cepat. Oke. Okay? Ini kan baunya enak. Oke, kita ambil lagi si Betty. Kita beri dia ini, bukan ditumpahin. Kalau saya sih saya ditumpahin. Lalu dioles-oles ke bagian yang banyak jamurnya. Thank you.
Oh ya, loh, kalau kemarin gimana? Gimana? Oke, sekarang yang terakhir kita kasih dia vitamin. Saya pakai spek yang kecil, yang ukuran cuma 1 mili, tapi saya penuhin karena apa nanti belum tumpah-tumpahnya, jadi biar tetap ada yang masuk. Terakhir lewat mulut samping ya. Baiklah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar video-video yang lain bisa Anda saksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.